Baby bus. Pencarian harta karun. Kota impian adalah kota yang indah dan nyaman. Pada suatu hari, kota itu tiba-tiba diguncang oleh gempa yang dahsyat. Semua rumah di kota itu hancur. Banyak koin dibutuhkan untuk memulihkan kota. Apa yang harus kita lakukan? Kamu dapat mengandalkan kami. Kami adalah tim pemburu harta karun panda kecil yang pemberani dan pandai. Koinnya tersembunyi di dalam peti harta karun. Ayo kita temukan peti harta karun untuk memulihkan kota. Di mana peti harta karunnya? Lihat, ini adalah peta harta karun. Wah, peta harta karun. Ayo kita lihat. Ikuti peta harta karun dan kamu akan menemukan peti harta karun itu. Ayo berangkat. Kiki dan Miu Miu berangkat menuju ke dalam reruntuhan kuno dan memulai petualangan harta karun mereka. Ah, ini peti harta karun. Ini peti harta karunnya. Pasti ada banyak koin di dalamnya. Bagus, bagus. Peti harta karun tersembunyi jauh di bawah tanah. Tim pemburu harta karun panda kecil tidak bisa mencapainya. Apa yang harus kita lakukan? Air? Oh iya, kita bisa menggunakan air. Daya apung air bisa membuat benda mengapung. Kamu hebat, Kiki. Tim pemburu harta karun panda kecil, ayo berangkat. Pandai sekali, kita sudah mendapatkan banyak sekali koin. Kita sudah mendapatkan banyak sekali koin. Ya hebat, kita sudah mendapatkan banyak sekali koin. Thank you.
Yeay, hebat! Kita mendapatkan koin. Kita sudah mendapatkan banyak sekali koin. Kita sudah mendapatkan banyak sekali koin. Kita sudah mendapatkan banyak sekali koin.
bagus. Kita sudah mendapatkan banyak sekali koin. Wah, air kotor dimurnikan menjadi air bersih oleh penjernih air. Sekarang air ini dapat digunakan untuk menyiram pohon. Ada banyak koin yang jatuh dari pohon. Ayo kumpulkan koinnya dan buka peti harta karunnya. Yeay, hebat! Kita mendapatkan kartu pengetahuan. Bagus! Kita sudah mengumpulkan banyak sekali koin. Yeay! Kita bisa mulai membangun kembali kota impian. Ayo nantikan petualangan kita berikutnya. Tim pemburu harta karun panda kecil telah berhasil menyelesaikan misi.